Universitas Bina Nusantara menjadi tuan rumah dari diskusi terbuka yang dihadiri langsung oleh Sekretaris 3 Kedutaan Kuba. Diskusi ini kembali diadakan setelah acara sebelumnya telah sukses dijalankan di Universitas Bina Nusantara di Kampus Kijang dan BINUS Festival. Acara dilaksanakan pada pukul 9 pagi, bertempat di ruang 800 kampus anggrek Universitas Bina Nusantara. Acara ini resmi dibuka oleh Ketua Departemen Jurusan Hubungan Internasional. Michael Gonzalez Castro, Sekretaris 3 Kedutaan Kuba, menjadi pembicara pada seminar ini. Sosok Michael berhasil menghangatkan suasana pada awal diskusi dengan mempromosikan negara Kuba melalui hal-hal yang dikenal oleh khalayak saat ini. Kelas diskusi yang mengangkat tema perkembangan model ekonomi dan sosial negara Kuba berhasil menyedot perhatian mahasiswa Universitas Bina Nusantara. Diskusi terbuka ini dimulai oleh pesan Michael terhadap pentingnya mempelajari sejarah tentang suatu kenegaraan sebelum belajar lebih lanjut mengenai aspek ekonomi dan sosialnya. Ia mengatakan bahwa segala kemajuan dan perkembangan yang terjadi dalam suatu negara tidak lain adalah hasil dari sejarah itu sendiri. Lebih lanjut, ia menjelaskan mengenai bagaimana negara Kuba yang terus belajar dari sejarah masa lalunya agar tetap bisa berkembang dan dapat bersaing dengan kemajuan negara lainnya. Michael juga sempat menjelaskan berbagai kemiripan yang dimiliki antara Indonesia dan Kuba sebagai negara yang sempat menjadi negara jajahan. Ia juga menyebutkan bahwa karakteristik kedua negara ini sangat memiliki model yang unik, baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Antusiasme mahasiswa pun terlihat dari berbagai pertanyaan yang diajukan ketika sesi diskusi dibuka. Berbagai pertanyaan berkaitan dengan kerjasama langsung antara Kuba dan Indonesia, hingga pertanyaan mengenai bagaimana sikap Kuba dalam mengembangkan dunia medisnya ketika ekonomi negara Kuba sedang krisis. Sesi diskusi ini kemudian ditutup oleh penyerahan token apresiasi dari Universitas Bina Nusantara kepada Michael Gonzalez Castro.